Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan user atau pengguna di G Suite for Education. Baiklah, untuk itu kita login dulu di admin G Suite. Ketik saja di address bar atau bila alamat admin.google.com. Admin.google.com, kita enter. Kemudian login, ini ada beberapa akun yang pernah login di laptop ini. Saya pilih akun admin@seman15palembang.sch.id. Oke, ini admin@seman15palembang.sch.id, kemudian masukkan sandi. Oh, salah rupanya. Oke, kita sudah berhasil login di admin G Suite for Education. Setelah itu, arahkan kursor ke menu pengguna. Klik menu pengguna. Di sini untuk menambahkan user ada dua cara, yaitu secara satu persatu dan cara kolektif. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan pengguna satu per satu. Arahkan kursor ke tambahkan pengguna baru. Klik. Misalkan nama depannya adalah Abdul, kemudian nama belakangnya adalah Somad. Jadi namanya Abdul Somad. Nanti alamat emailnya ini bisa kita ganti, kalau mau ini otomatis muncul Abdul, tapi kalau kita tidak suka nama ini bisa kita ganti. Oke, sementara tidak usah kita ganti dulu. Ini biarkan alamat emailnya adalah abdul@seman15palembang.sch.id. Berikutnya ada email sekunder, kita kosongkan. Nomor telepon bisa kita kosongkan. Kemudian sandi. Sandi ini bisa kita buat otomatis, bisa kita buat sendiri. Oke, saya buat sendiri aja. Misal, inilah kita tampilkan Palembang 2019. Ini adalah sandinya. Untuk menyembunyikan, klik lagi ikon mata. Oke, kemudian klik tambahkan pengguna baru. Klik selesai. Perhatikan nama emailnya adalah abdul@seman15palembang.sch.id dan nama orangnya adalah Abdul Somad, dan klik selesai. Nah, otomatis ini akan muncul sesuai abjad ya. Abdul Somad ini adalah yang paling atas. Kita sudah berhasil menambahkan pengguna baru. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang kita mau men-setting seorang pengguna menjadi admin. Yang mana admin nanti fungsinya bisa menambahkan pengguna yang baru. Kita klik menu utama, masuk ke beranda. Kita tunggu beberapa saat, scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu yang namanya peran admin. Klik saja peran admin. Nah, untuk menambahkan admin, di sini ada beberapa tingkatan admin. Kita pilih saja yang paling tinggi, admin super.
Misalkan kita mau menambahkan admin baru, klik saja tetapkan admin. Kemudian tulis nama yang akan dijadikan admin, misalkan Nur Hayati. Kita konfirmasi penetapan. Nah, sudah muncul Nur Hayati sebagai admin. Jadi, pada tutorial kali ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara menambahkan pengguna baru sekaligus menetapkan seseorang menjadi admin di G Suite. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.